lagi di Villa Tela. Dan karena ini kita nginep ya, jadi kita bakal bikin permainan yang seru-seru banget buat anak-anak. Jadi permainan berikutnya adalah build a building. Ini dibutuhkan kerjasama. Dengarkan. Kalau ini permainan ini judulnya adalah build a building. Berarti apa? Ada yang bisa memprediksi? Membuat menara yang kokoh. Ya baca dong bapak. Ya jadi buatlah menara yang kokoh dalam waktu 10 menit dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam. Ya, enggak bareng-bareng ini kerjasama. Ya, nanti aku berantakin. Terus bacain lagi. Ayo diskusikan dulu konsepnya, karena kalian tidak boleh bicara selama 3 menit pertama. 3 menit pertama kalian bangun sebuah bangunan, tapi kalian tidak boleh ngomong. Makanya diskusikan dulu mau gimana, habis itu baru start. 3 menit di awal nggak ngomong, setelah itu baru boleh ngomong. Ada pertanyaan? Boleh, pokoknya yang penting nggak boleh ngomong. Boleh pakai bahasa isyarat kayak apa kayak terserah. Yang penting nggak boleh ngomong, tapi di tengah 3 menit pertama doang. Setelah itu 7 menit belakangnya boleh ngomong. Apa lo? Oke? Kerjasama. Iya, kerjasama. Tidak. Silakan dibuka. Tidak. Silakan dibuka. Buka. 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 Oke. Ini itu kalian konsepin dulu. Itu kertas untuk kalian konsepin. Tiga lagi. Kayak gini aja. Yaudah. Sudah siap? Fixing yang buat ibu jaganya tanpa bakal. Kayak gini aja. Kayak gini aja, kayak berarti tadi bilang kayak gini. Ini kan kuat, lihat ya. Gak bakal jatuh nih. Kan bikin menara, gak cuma dua. Udah lah gitu aja nih. Tiga di sini, kasih satu tangkai. Lalu ulang-ulang sampai naik. Oke, setuju nggak yang lain? Setuju. Setuju. Cocok.
sampai lupa aku bisa ngomong lagi. Ini menaranya itu juga nanti itu dilempar ke luar angkasa. Supaya nanti waktu mau corona lu bisa ini ya baik. Moments later. Oh no, udah miring elo. Udah. Ayo. Ada lo menara yang miring apa yo? Tahu enggak? Lupa. Aku udah belajar. Menara yang miring. Tower. No. Aku udah belajar tapi lupa. Miring. Ada di Itali. Miring tower. Menara Seida. Menaranya miring begitu. Aku udah belajar. Miring tower kata si Joshua. Menara Seida. Miring tower. Itu robot sih bukan. Miring kan? Aku lebih banyak. Ayo, masa enggak ada yang tahu menara yang miring? Itu rakit. Iya, lu tahu. Menara apa, yo? Ada di Italia. Iya, tahu. Apa? Tapi lu enggak tahu namanya. Depannya apa? Enggak tahu. Pintu. Titik hat. Pintu. Italia Pali. Hah? Pizza. Pizza. Pizza Tower. Menara apa? Pizza. Hah? Pizza. Menara Pisa. Oh iya. Pizza. Pizza. Pizza tuh kan. Gue apa nih? Hey, tulisannya. Nih. Oh, ini Hamza tiup nih. Ya. Enggak bakal bisa. Hamza aku juga. Hamza gempa bumi. Siapa yang kalau ini tuh ada di dunia asli? Tadi kita udah main sama anak-anak, ya kan? Build a building dan kalian bisa lihat sendiri prosesnya seperti apa gitu ya. Aduh. Nah, sebenarnya itu kita sengaja hanya memberikan bahan stick ice cream dan lem cair. Awalnya ya. Iya, awalnya kita hanya memberikan itu. Supaya apa? Supaya mereka kan pasti kan menghadapi masalah dong. Lem cair itu kan tidak mudah kering. Iya. Yeah. Ketika mereka tuangnya kebanyakan, pasti akan lama keringnya dan mereka juga susah untuk bikin menara yang kokoh gitu kan. Butuh kesabaran karena, ya Bun. Iya, butuh kesabaran. Jadi karena ada problem, so mereka harus solve problem yeah, itu. Betul. Gitu. Nah, tadi akhirnya mereka solve dengan yang bahan yang ada di villa ini, lakban dan gunting. Itu tambahannya itu ide dari mereka juga gitu. Tadi tuh kita juga ini ya kayak untuk take videonya tuh susah ya blockingannya ya karena anak-anak kan excited banget ya. Jadi pasti emang susah dan kita bikin mereka senyaman mungkin buat mainnya, tapi kurang lebih kayak gitu guys prosesnya. Jadi manfaat dari games ini adalah melatih kerjasama mereka gitu ya di masa pandemi ini.
anak-anak bisa tetap terasah kerjasamanya. Tadi kalian lihat kan, karena ini kayaknya karena efek sekolah online udah lama ya kan, udah setahun lebih, jadinya mereka tuh agak susah untuk kerjasama. Padahal kan tadi kayak bisa bagi tugas, ada yang lem, ada yang tempel, ada yang nyusun gitu, tapi itu tapi tidak terjadi. Iya, bahkan mereka kerja sendiri-sendiri gitu, entah bingung bagaimana, malah jadi bingung mau buatnya seperti apa. Tapi nggak apa-apa, itu stimulus biar mereka kerjasamanya ada lagi gitu kan. Itu kita menstimulasi nih makanya. Oke deh. Oke deh guys, kalian punya ide apa lagi buat dimainin? Nanti bisa kalian komen di bawah. Tapi by the way, kita juga masih punya banyak banget games yang habis ini bakal kita mainin. Dan tunggu aja di video kita minggu depan. See you in the next video. Dah. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dah. Thank you for watching.